aku acara TV ini gak ada bagus-bagusnya. Enggak gosip ngomongin orang. Nanti dulu lah. Bun, Macarena apa pagi ini? Kiki, ini baru jam 7. Bunda belum masak. Kok kau tahu bahasa hombreng? Ah, Bun, Kiki kan mau sekolah, Bun. Ya udah, kau lihat dulu lah lapak Wak Atar dengan Wak Panjang. Udah buka belum? Ah, Bunda nih malas sekali lah Kiki. Ya udah, mana duitnya? Ya udah, ini 500 perak. Beli ya bahan-bahannya di tempat Wak Atar. Bunda nih gesrek nian, dapat apa 500 di warung Wak Atar? Udah cukup itu. Kau nawar-nawar dikit lah sama Wak Atar. Ah, gak suka gelai. Bunda nih. Astaga, anak ini. Musyang, apa kabar? Kok gak buka ya, Panjang? Apa dia digusur Pol PP? Ah, tempat Wak Atar aja lah. Ih, Wak Atar juga gak buka. Apa jangan-jangan dia ngapel janda lorong sebelah itu ya? Oh ini ya, daun jari setan yang bisa dilalap itu. Oh enak kali ya, ini jadi lalapan dengan daging lutung Jawa. Ngapain Bu Dewi di situ? Maling apa dia? Coba aku samperin dulu aja lah. Bu Dewi, ngambil apa kau? Ini loh, aku lagi metik daun jari setan buat lalapan. Apa adinya? Adit, mata ibu kelilipan biskota ya. Aku ini anak muda mala. Jadi, di mana adinya? Adit, di sini nah adit, nah di sini. Keluar Adit, ngapain kamu dalam goa itu Adit? Nanti kesasa Adit, di sana gelap Adit. Nah, udah kena otak Bu Dewi ini. Ini bukan goa Bu Dewi, itu goa. Ah sudahlah, nama panjang ngobrol sama Bu Dewi ini. Ya sudah, kalau Aditnya udah keluar, tolong anterin ke rumah ya. Kasihan Adit, kelaparan, kehausan, kegelapan, kesempitan. Aduh, nambah panjang ini. Iya, terserah Bu Dewi lah. Ah, sudahlah, nambah panjang kayak jalan tol ngobrol sama Bu Dewi ini. Ya sudahlah, aku mau pulang dulu Bu Dewi. Hati-hati ya, jangan lupa anterin Adit. Iya. Kasihan Adit, semoga dia sehat selalu di alam bawah sana. Tiup gunung. Bun, Wak Atar sama Wak Panjangnya belum buka loh. Ya udah, kau makan ubi dulu sana. Ya, kok ubi, Bun? Kan ubi itu nggak buat kenyang. Tahu dari mana kau? Ubi nggak bikin kenyang. Daripada nggak makan. Mana? Ubi-ubi tanam. Tanamnya di ubi. Dup. Aduh, Bun. Lapar, Bun. Ki, buat nganjel perut kau aja. Biar kau nggak terlalu lapar di sekolah nanti. Jadi, kalau cacing-cacing di perut Kiki ini, kalau kelaparan gimana, Bun? Nanti Bunda sogok cacingnya, tenang aja, Koki. Aneh-aneh aja lah Bunda ini. Mana siapa ini? Udah jam berapa? Nggak pulang-pulang. Lama banget lah sekolahnya. Aduh, di mana ya? Oh, kalau main di tempat Kiki dia. Aku samperin dulu lah dia. Bukannya pulang sekolah langsung pulang. Ini main ke rumah Kiki dulu dia. Nah, sudah kau . Pe.
Ngapain lah Bu Mimi itu? Kenapa Bu Mimi mau minta nasi lagi ya? Sembarangan aja kau nih ngomong. Aku kesini mau nanya, siapa ada enggak? Enggak tahu, kok tanya-tanya saya. Kau aja mamanya enggak tahu, apalagi saya bukan mamanya. Ya sudah Bun, kalau enggak tahu tuh ngomong aja, enggak usah diperpanjang deh. Lah, kok marah? Dia yang nanya. Udah kena otak Bu Mimi nih. Kok ubinya asin ya? Padahal nggak ku kasih garam. Kayak rasa teh hidung. Kayak rasa mangga. Manis-manis asam kayak gitu. Coba aku hayalin stroberi. Siapa tahu rasanya kayak stroberi. Kok rasanya masem ya? Lah, itu kan Kiki. Kenapa dia tadi nggak masuk sekolah ya? Padahal nggak sakit. Mencurigakan. Samperin. Ki, kenapa kau tadi nggak masuk sekolah? Ini aja baru jam 7:30. Mana ada jam 7? Ini aja jam 10. Hah? Jam 10? Yang bener? Nah, ini masih 6:30. Coba lihat di HP aja. Jam 10:30. Bunda! Kenapa, Ki? Bunda belum selesai masaknya. Kiki bukan nanya itu, Bun. Bunda belum ganti baterai jam ya? Perasaan, kemarin ke Bunda ganti baterainya. Tapi, Bun, jam HP sama jam dinding beda, Bun. Astagfirullah, Ki. Bunda baru ingat. Bunda belum ganti baterai jam, malah nonton TV. Bun, Kiki nggak jadi sekolah deh. Bukannya kau senang ya nggak sekolah? Sudahlah, Bunda nih.